Halo semuanya, kembali lagi bersama Cerita Pada Gaming TV di sini, guys. Oke, jadi video kali ini kita akan lanjut lagi main game Dragon Fleet Camp-nya tentunya, teman-teman ya. Oke. Setelah kemarin aku farming di eventnya Dark Knight of Ruins dan aku berhasil mendapatkan kristal yang merah itu sebanyak 5000, bos. Akhirnya aku memutuskan untuk membeli salah satu rune-nya, bos. Ya. Sekarang udah tak pasang di Dark Knight. Jadi dari ini sekarang nilainya segini dan ini yang aku ambil, guys ya. Ini yang aku ambil rune yang critical damage, yang critical rate-nya tuh ada 40% ya, teman-teman, ditambah dengan ini sih ya. Yah. Lumayan lah, guys ya, daripada tidak sama sekali. Cuman rune-nya seperti ini saya nggak bisa nyala, cuy. Ini mungkin kalau diganti critical rate ceritanya akan beda lagi, teman-teman ya, kalau diganti critical rate ya, tapi nanti aja di udah adiknya, guys. Soalnya juga ketika rateku pun juga run biasa-biasa aja, teman-teman. Oke. Eventnya masih lama, masih ada 7 hari lagi, tapi aku udah mentok di sini, guys. Ya, udah nggak bisa dapat apa-apa lagi di sini, udah nggak bisa ke 11 pun juga udah mentok. Aku pakai cara kayak gimana pun dengan agaku sekarang udah habis. Aku juga sudah menghabiskan kalian sendiri kan ini, nggak bohongin, guys. 67.200 wings. Oke. Anak yang malang, guys. Jadi rencananya mungkin 2 hari ke depan akan aku kumpulkan untuk bisa membeli ini, guys. Jadi kalau sudah ganti akan aku beli ini, kan beli ini kayaknya aku akan summon nanti ya, teman-temannya. Lumayan aku bisa mendapatkan 20 kali lagi, teman-teman. Di sana aku punya 35, jadi sekitar 55-an lah nanti, teman-teman ya. Tapi konten kali ini itu tidak ada isi terkaitan dengan itu, guys. Di sini aku mau main di Colosseum, cuy. Aku mau ngetes nagaku di Colosseum, paman. Oke, kita lihat Dark Knight of Ruins yang akan dikombokan dengan Origin the Dragon. Kita akan rock and roll di sana, teman-teman ya. Oke, sesuai permintaan ya, teman-teman. Katanya kalau musuhnya nggak pakai Fatal Frost, jangan pakai Fatal Frost, bang. Oke, kita ganti Leslo. Kenapa tidak ya, teman-teman? Kita akan mulai aja, teman-teman. Ini dia. Kita akan mulai di sini. Aku pakai Leslo, guys. Kalau nanti ketemu Fatal, baru kita akan ketemu Fatal ya, teman-teman ya. Oke. Setelah sekian lama, akhirnya sang raja kegelapan, Dark Knight of Ruins, kembali beraksi, paman. Apa kabar, teman-teman? Hati-hati sama pasifnya ya, guys ya. Hati-hati sama pasifnya Dark Knight. Ya kan, Dark Knight ini sangat santai, guys. Tidak ngoyo, guys. Serangannya pun ini juga nggak terlalu sakit ya, Punishment of Ruins-nya, guys. Yalah, alah, alah. Nggak terlalu mendamage seperti ODG, guys. Tapi pasifnya, guys. Pasifnya jangan tanya kalau kena itu. Aduh, dia pakai Ilan lagi, teman-teman. Oh, ini dia Flame of Eternity dikeluarkan oleh musuhnya. Disikat pasifnya, tapi sayang sekali musuhnya masih sangat kuat. Pertahanan yang sangat kokoh. Aku hanya bisa menghajar defense-nya doang, teman-teman. This is not good, guys. Oh, ilannya sudah mulai kesakitan ya, guys. Tapi diheal dengan sangat mudah. Sudah jelas akan menjadi easy peasy squeezy, guys. Damage-nya nggak kurang ya musuhnya, teman-teman ya. Oke. Jika kita tidak bisa menyerang secara langsung, menyerang satu persatu, berarti kita harus mengkombinasikan serangannya, cuy ya. Kita tunggu aja sampai ODG-nya cooldown-nya selesai. Kita akan serang bareng-bareng, cuy ya. Ini dia kebuka defense-nya, guys. Punishment of Ruin di cash. Kita lihat langsung aja pecah, dia muncul lagi. Masih bisa survive. Entah dari mana, guys, mereka masih bisa survive, guys. Inilah memang bener ya. Sepertinya kalau menggunakan Fatal Frost itu terlalu mudah untuk bisa mengalahkan musuhnya, cuy. Ini dia nggak ada racunnya, itu juga sedikit kerepotan ternyata, guys. Tapi kita tunggu aja, guys ya. Nggak apa-apa meskipun ada shieldnya. Tapi kalau nggak disikat terus selesai, nggak selesai, cik, nanti, cik. Oh, ini dia, guys.
Ini dia guys, kita lihat punishment of ruin. Punishment of ruin di guys. Langsung saja kita lihat double apakah bisa bertahan. Ratakun guys. Oh ini dia stoppage of everything. Oh sayang sekali dia masih punya shield di sana guys. Dia sangat beruntung sekali guys, padahal dia tertimpa pulau cik, tapi masih bisa selamat cik. Oke boleh. Boleh. Oke dia masih bisa survive. Kita lihat shieldnya keluar dulu. Sudah tak bilang guys ya. Beruntungnya itu loh guys yang dinantikan. Oh kalau ini udah boleh pakai fatal ya. Oke kita akan pakai fatal ya teman-teman ya. Kita akan pakai fatalku di sini teman-teman. Terus kita ganti aja ininya. Maksimum health. Oke, let's go. Wah, lawannya sangat mantap-mantap, Bos. Dia masih level 40 aja sudah dapat kayak gini ya, teman-teman ya. Oke, boleh. Kita nggak boleh lama-lama sih, guys ya. Kita nggak boleh lama-lama. Selain dia juga punya fatal, dia juga punya red. Ya, teman-teman, sangat berbahaya sekali kalau red-nya sampai. Wah, kasih kristal hurricane dikeluarkan racun. Akan aku terima, teman-teman. Kita akan heal dulu padahal tidak ada yang kalong darahnya. Tapi tidak apa-apa, kita lihat aku menunggu manaku full terlebih dahulu. Biarkan semuanya selesai cooldown. Captivation dikeluarkan oleh musuh tapi masih bisa survive. Kita lihat semburan pertama. Semburan kristal hurricane. Oke, nope. Kita langsung aja sikat pakai ini double punishment. Drot. Dia masih punya shield yang sangat luar biasa. Tak tahu dari mana shieldnya bisa keluar, guys. Tapi kita lihat shieldnya masih bisa keluar. Gak hilang shieldnya. Sampai kapan aku juga tidak tahu. Kita heal aja dulu, guys. Ini belum keluar ya, guys ya. Apakah perlu sekarang, guys? Yalah. Lah belum keluar aja disikat sama. Ini selesai, Ci. Waduh, ini sih kayak yang kurang ajar yang bisa ngasih shield itu ya. Kalau sama si siapa Fatal Frost-nya juga ya, teman-teman ya. Ya. Mau gimana lagi, guys? Oke. Kita akan tambah lagi. Di sana punya Fatal enggak? Oh, tapi dia punya ini, cuy. Dia punya Infinite. Oke, boleh ya, sah ya, Masian. Boleh ya, guys ya. Dia anjir. Ini, Ci. Ah, mantap ini emang Ultimate Lightning. Kapan ya ada event Ultimate Lightning lagi guys ya? Kalau ada sih oke sih guys. Kalau ada sih oke sih. Akan pakai event Ultimate Lightning itu sih guys. Kita akan tunggu aja kita lihat thundernya. Oh, cukup lama ya serangan thundernya guys. Kita akan sikat pakai ini. Langsung aja kumbu pakai Punishment of Ruin. Disusul sama aduh. Kalau cepat disusul sama Bledekan semburan kristal hurricane. Wow, guys. Sangat luar biasa sekali kekuatan dari Odigi-nya, guys. Tapi iya. Tapi si Dark Nick of Ruins masih menjadi zombie, guys. Itulah kenapa Dark Nick of Ruins itu GG. Dan kalian harus mendapatkannya karena itu guys ya. Kalahnya dia itu sama itu guys. Sama siapa namanya? Si unicorn hitam. Aduh kalau kena itu sih sobek sih dia sih. Oke, udah belum dah. Tengok ada tuh. Kita lihat Infinite Dragon melakukan skill. Kita akan bertahan lama. Kita lihat Summer Night Dream dikeluarkan untuk menghil mereka. Tapi kita lihat ada Punishment of Ruins. Kita beri mereka hukuman. Kita sembur dia lagi pakai Crystal Hurricane. Mawut. Kita heal lagi kawanku. Masuk kita double heal lagi. Sikat guys. Sayang sekali semuanya cooldown. Dan sekarang aku cuma diam. Hanya menunggu cooldown selesai. Kita heal aja dulu guys. 6 4, 3, 2, 1. Kita lihat kumbu-kumbu-dumbo guys. Punishment of Ruin. Langsung double. Bahkan seorang Fatal Frost tidak bisa menerima serangan dari si Dark Nick of Ruins ya teman-teman. Masuk guys. Kita lihat heal lagi. Kita lihat pakai ini lagi. Oke. Dia macam. What?
kena Gatling Gun, Bos. Wah, dia punya shield. Tidak bertahan lama, paman. Oke, kita akan coba dia, teman-teman ya. Waduh. Waduh. Tapi dia enggak punya ini, guys. Enggak apa, kita ganti siapa namanya? Mana dia? Oh, ini dia, guys. Kita ganti dia aja, guys. Enggak salah ininya. Kita kasih dia aja. Oke. Kita akan langsung let's go, teman-teman. Aduh, kalah level aku. Aku kalah level, guys. Oke, kan kuat-kuatan di sini, teman-teman. Kita akan sembur dia menggunakan ini, guys. Langsung, guys, ya, kita sikat dia pakai ini. The Punishment of Ruins. Tinggal satu, guys. Waduh, bahaya nih, kena nih anuku nih. Bye-bye. Mati, Ci. Wow. Kita akan coba ganti Infinite Power Dragon gini, guys. Oke. Kita akan coba. Kita akan coba, guys. Wah. Ini sih kokoh sih mereka, teman-teman. Kita lihat Punishment of Ruin ya, jangan di auto dong. Oke. Sudah kita kan sikat ya pakai ini, guys. Oke. Mantap, kita akan sembur dia pakai Raster pakai ini, guys. Pakai Crystal Hurricane. Nope. Oh, dia punya immunity ternyata, cuy. Boleh, dia punya immunity ternyata, guys. Kita lihat Midsummer Night Dream di cast. Oke, hajar terus, guys. Shieldnya nggak hilang mereka, Ci. Oh, nggak tahu ya mereka kok bisa kayak gitu, kok bisa buat shield itu nggak bisa hilang gitu, guys. Wow. Bahkan muncul shieldnya lagi, kan. Dia punya shield sama immunity. Kuat sekali pertahanan kok udah kayak gini, cuy. Kita akan sembur dia ketika immunity udah hilang, guys. Oke, kita beri racun sementara. Kita kasih heal dulu aja biar mantap. Racun menggerogoti mereka. Jewel magic di cast. Kita lihat, guys. Memang tidak terlalu sakit, tapi kalau continuous ya lumayan ya, cuy ya. Mari kita lihat Punishment of Ruins. Wah, setengah, cuy. Memberi damage mereka, teman-teman ya, tapi kurang tinggi damage-nya, cuy. Masih kurang besar damage-nya. Duh, keluar lagi immunity-nya, kita heal aja deh. Immunity-nya dia keluar soalnya. Oke, immunity keluar. Kita lihat lagi, guys. Sekarang apakah sudah hilang? Oke, sudah hilang, guys. Kita sembur dia pakai Crystal Hurricane. Oke, Crystal Hurricane sudah di cast. Kita akan double dia pakai ini. Nope. Apakah ada yang KO? Ternyata tidak. Masih bisa survive mereka, teman-teman. Sangat kokoh, guys. Mari kita lihat. Kita lihat, guys. Oh, dia punya shield kayak gitu, cuy. Makanya agak susah, cuy. Bentar, immunity-nya masih ada, teman-teman. Jangan disikat dulu kalau immunity-nya masih ada, guys. Gak apa-apa deh, biar dia ngilang dulu, guys. Oke, sekarang immunity-nya udah keluar. Kita sembur dia pakai ini. Kita double dia pakai ini. Kita sikat dia pakai ini, guys. Kita lihat Punishment of Ruins. Masih ada shield yang sangat kokoh. Luar biasa, Ci. Kita lihat Infinite sangat benar-benar bisa menjaga timnya dengan baik ya, cuy ya. Infinite Power Dragon. Mantap, cuy, emang, cuy. Oh, dia masih punya shield. Jangan dulu, cuy. Oke. Bentar. Tunggu dulu, bos. Oke, sekarang. Aduh, restrain. Kita akan coba sekarang. Oke. Kita akan tembul dia pakai ini. Mantap, kita heal dia pakai ini dulu, teman-teman. Oke. Kita sikat dia pakai ini, guys. Punishment of Ruins. Langsung, guys. 1.400 ya ketika tidak ada perlindungan ya, teman-teman ya. Oke, dia punya infinite tuh, tapi levelnya 50, bos. Kita renew aja, bos. Wah, ini sih GG sih, guys. Wih.
Wah, ngeri. Ngeri, guys. Ngeri. Mari kita lihat, guys, kengerian monsternya, cuy. Oke. Oh, kita lihat real thunder, kita lihat, guys. Untung ada shoot, guys. Kita akan sembur dia pakai ini. Masuk. Oh, dia pecah, cuy. Dia pecah, cuy. Punishment of Ruin di cast. Oke. Okay. Oh, dia masih punya shield ternyata. Oke okay, juga nih shieldnya nih. Hilang-hilang nih, guys. Oh ya, shieldnya si Oslo, guys, ya. Kita akan sikat dia pakai ini, guys. Tidak ada pelindungnya mereka. Tidak ada pelindungnya mereka, cuy. Ini sangat bagus, guys. Kita sembur dia pakai ini. Mantap. Habis itu kita akan petir dia pakai ini. Punishment of Ruin. Waduh, aku nggak bawa, mana nih nggak bawa counternya nih? Ini bahaya nih, guys. Lulululul, beruntung cuy. Nope. Mereka cukup kuat sih teman-teman, tapi tidak akan lama. Oke, nice. Sikat terus, aduh. Oke, sikat sekarang. Kita lihat apakah bisa KO, guys, ya. Fatal Frost-nya. Oke, Fatal Frost dan... Bahkan dia tidak bisa menahan serangannya sendiri, cuy. Bahkan dia tidak bisa menahan serangannya sendiri, bos. Udah, tinggal nunggu aja, guys. Dia diajar sendirian, guys. Itulah dia kegigihan dari seorang Dark Knight of Ruins, ya, teman-teman. Pantang menyerah. Yes. Sembur lagi. Sikat lagi. Remuk-remuk, guys. Jadi cukup lama ya teman-teman kalau semisal nungguin dia selesai ini, guys. Dan Punishment of Ruins. Gila lagi pakai ini, guys. Ya, akhirnya KO, guys, ya. Akhirnya KO juga. Kita akan lanjut lagi. Oh, tinggal 2, guys. Oh, ini, guys, 241, guys. 60 ya, teman-teman. Kita akan coba, guys. Kita akan coba di sini, teman-teman. Mumpung dia punya Dark Knight of Ruins juga, guys. Mari kita adu Dark Knight of Ruins kita. Sorry, kok Dark Knight of Ruins. Fatal Frost. Mantap sih. Ntar kudonya masih lama, biarin dulu dia nyerang, cuy. Oke, kita akan sembur dia pakai Soul Hurricane. Yah, langsung KO makaranya, cuy. Wah, dia kembali menjadi zombie. Oh, tidak tembus, cuy. Sangat luar binasa. Kita akan sikat dia pakai Punishment of Ruins. Anjay, masih bisa bertahan dia, bos. Kita lihat Midsummer Night Dream, bos. Oke, bos. Aduh, tinggal masih 10 detik lagi, yes. Yah, kita sembur dia pakai ini, guys. Wah, dia bisa bangkit lagi satu tim nih. Bahaya nih, guys. Oh. Wah, dia bisa bangkit sih mereka. Hati-hati nih, guys. Wah, diakhiri sama Punishment of Ruins. Kena terakhir, kena beledeknya, guys, ya. Kena beledeknya dia cukup mantap, guys. Mana lagi nih? Ini, guys, dia punya infinite, guys. Kita akan coba, teman-teman. Wah, ini sangar sih ini, guys. Levelnya kalah tinggi punya aku, Ci. Punya aku kalah tinggi, Ci, levelnya, Ci. Kita lihat infinite power dragon. Kapan aku bisa mendapatkan naga itu, teman-teman, ya? Mungkin nanti, guys. Langsung disikat langsung. Biasa Talisa mengeluarkan flare-nya. Flare yang sangat luar biasa damage-nya, cuy. Kita lihat Yggdrasil dikeluarkan. Aku masih menunggu momentum. Dan sekarang kayaknya, guys, pure lag di cast. Mari kita lagi, kita akan sikat dia pakai ini. Nope. Kita sikat dia pakai Punishment of Ruins. Kita double dia pakai. What the? Ini, guys. Double, guys. Udah, biarin. Dia menerima 3 serangan beruntun, guys. Kita biarkan dia untuk mengambil nafas, ya, cuy. Lagi pakai Lack of Courage. Oke.
Sikat lagi pakai ini, guys. Oh. Oh, oh, oh. Terus kita pakai ini, guys. Kita lihat yang atasnya, guys. Bam, 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 bam. Wow, tinggal dikit lagi, Ci. Oh, semburnya pakai. Waduh. Ledakan maut, guys. Dikeluarkan oleh Talisa, guys. Sangat mantap. Kita lihat flare-nya. Dia masih bisa bertahan, guys. Gak rugi dari level 88 ya, cuy. Yggdrasil, kita lihat ada dua. Oh, dia masih bisa dilindungi, tapi akan bisa tembus, guys. Pakai Punishment of Ruins. Dikit lagi, dan akhirnya dia KO, guys. Oh, sangat berbahaya sekali. Infinite Power Dragon. Powernya sangat luar biasa sekali, cuy. Ya. Kita kan nge-heal dulu aja, teman-teman. Ini sangat berbahaya kalau nggak di-heal, guys. Oke, udah restrain. Kita sikat dia pakai ini. Yap, tinggal sedikit lagi, guys. Wah, kokoh sih musuhnya. Flare. Tinggal satu. Cuk, kita sikat dia pakai bedek. Ini bisa KO nggak ya? Dar. Meledak, cuy. Oke. Jadi itu dia, guys, untuk hari ini ya, teman-teman ya. Jadi runku Darknik of Ruin, aku ngetes run yang ini, cuy. Ya, runnya sangat mantap sekali, teman-teman. No set effect, tapi sepertinya kayak ini terus. Yang kayak ini akan tak ganti sih nanti. Tapi aku punya nggak ya? Itu masalahnya, guys. Nah kan, nggak ada kan? Critical rate 8, critical rate 13. Kita akan coba nanti, guys. Terus ini, guys. Ini aku punya nggak ya yang warna ungu lagi, guys ya? Ya kan, nggak ada kan? Nggak ada, guys, yang warna ungu, guys. Iya, kalau tak ganti critical rate-nya naik, kalau turun ya pusing saya. Critical damage-nya tinggi ya ini. Tapi harus aktif. Oh, aktifnya 2 set, guys. Oke, teman-temanku, sampai di sini dalam petualangan kita kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kali ini, guys. Inilah dia Darknik of Ruins ya, kekuatan ketika kalian memiliki naga ini tuh seperti itu, guys, kurang lebih, guys ya. Yang jelas sih banyak kurangnya, enggak banyak lebihnya, tapi enggak apa-apa lah ya, teman-teman. Baiklah, sampai di sini aja. Kalau kalian suka silakan di-like. Kalau belum subscribe silakan subscribe, guys, dan jangan lupa untuk di-share ya, teman-teman. Dan sampai jumpa di petualangan Dragon Village M selanjutnya, guys. Dan bye-bye semuanya.